Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal kafa wa ala ali sayyidina al-mujtaba sayyidina rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal wafa amma ba'du. Para hadirin, dewan juri, pemirsa dimanapun anda berada, pertama yang harus kita utamakan dalam setiap hal kehidupan di atas dunia adalah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini masih dapat kita beraktivitas seperti biasanya. Salawat bertangkaikan salam dan juga rindu. Tak lupa pula kita haturkan kepada sesosok baginda Nabi yang Allah utus membawa ajaran yang sempurna, yang mengajarkan umatnya akan ekonomi yang berdasarkan prinsip dan hukum Al-Quranul Karim. Dialah Al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya kita peroleh kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, dewan juri, pemirsa dimanapun anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana membangun tatanan ekonomi yang berdasarkan dengan prinsip dan hukum Al-Quran, ialah ekonomi syariah. Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu dapat mengalahkan ekonomi dari bangsa Barat, bangsa Romawi, bangsa Persia, hanya dengan menggunakan prinsip dan hukum Al-Quran. Prinsip ekonomi syariah mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan juga kemaslahatan umat bersama. Prinsip keadilan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ bil ithmi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kalian memakan harta yang bukan milik kalian dengan cara yang batil, sampai kalian menyuap dan juga menyewa seorang hakim yang mana hakim tersebut memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara. Kalian ambil makan harta yang bukan milik kalian dengan cara yang buruk, sedangkan kalian mengetahuinya. Di dalam kitab Tafsirul Quran Al-Misbah karya seorang profesor dari negeri Indonesia, mengibaratkan ayat tersebut dengan perbuatan menimbah air di suatu sumur. Seseorang memasukkan alat timbah ke dalam sumur tersebut untuk memperoleh air di dalam sumur itu. Ketika timba dimasukkan ke dalamnya, orang yang berada di sekitar sumur dan yang jauh dari sumur tersebut tidak dapat melihat alat tersebut masuk ke dalamnya. Para hadirin, begitu juga dengan orang yang ingin menguasai harta yang bukan miliknya. Ia berani menurunkan harga dirinya hanya demi mendapatkan hal yang buruk, hanya demi mendapatkan harta yang bukan dari haknya. Hadirin, dewan juri, pemirsa dimanapun anda berada, yang kedua ialah keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ekonomi antara pihak penjual dan pembeli dalam transaksi harus sama-sama menguntungkan, dan juga kemaslahatan harus diperhatikan di dalam transaksi jual dan beli. Para hadirin, kita ambil contoh Sayyidina Umar ketika menjadi seorang khalifah. Ia selalu berkeliling di setiap malam melihat umat Nabi Muhammad
Apakah ada yang belum tidur, merengek dan menangis belum makan? Ia antarkan gandum dan juga daging kepada mereka untuk mereka konsumsi. Yang terakhir, ekonomi syariah sangat melarang akan perbuatan riba. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hindarilah perbuatan daripada sisa-sisa perbuatan riba. Para hadirin, selain ayat Quran melarang akan perbuatan riba, Rasulullah di dalam sabdanya dalam kitab Sahih Muslim, An Jabir radhiyallahu an, la'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala riba wa muwakkilahu wa syahidahu wa katibahu wa qalahum sawa. Di dalam sabdanya beliau nyatakan bahwasannya aku melaknat orang yang memakan dan yang diberi makan dengan harta riba, yang menyaksikan dan yang menulis perjanjian riba. Rasulullah menyambung sabdanya dengan mengatakan mereka semua sama di dalam api neraka. Perbuatan riba selain merugikan orang lain, juga asas dan dasar meruntuhkan ekonomi umat di zaman ini. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.